Kali terakhir KL City menewaskan Terengganu adalah pada musim lalu. Di gelanggang di sini, iaitu di Stadium Stadium Sepak Kuala Lumpur. Jadi mampukah mereka mengulangi prestasi yang sama musim lalu apabila mereka menang 1-0. Jadi pasukan Terengganu bakal memulakan sepak bola untuk perlawanan malam ini. Turun dengan jersi serba hitam, itu dia pengadil yang bertugas Amirul Izwan baru saja meniup whistle. Menandakan permulaan perlawanan malam ini, membabitkan pasukan KL City dan Terengganu. Apakah mereka dapat menuju ke bilik persidangan dengan jaringan pertama? Luang untuk Manuel Ott dan cantik sekali. Berjaya menyudahkan peluang yang sudah terhidang. Satu tendangan yang sememangnya sudah sukar untuk diselamatkan oleh Kevin Mendoza. Jadi Manuel Ott berjaya meletakkan pelawat 1-0 di hadapan dengan asakan yang bertali arus. Sejak minit pertama membuahkan hasil untuk dia menjadikan jaringan kelima peribadi Siani. Ya, satu jaringan yang begitu baik daripada Manuel Ott. Dia kemungkinan tidak menjangkakan bola itu boleh jatuh kepada kakinya. Tetapi apabila ia jatuh, dia mengekalkan fokus. Tengok pergerakan dia. Dia tidak menjangkakan, tetapi dia sentiasa bersedia. Itulah pentingnya seorang pemain. Dan apabila dia mempunyai bola, mempunyai kontak yang begitu sempurna, sangat sukar daripada sudut seperti ini. Tetapi kekuatan bola tersebut menewaskan Kevin Mendoza dan Petrus Setimbe sekali lagi dengan hantaran-hantaran yang sangat sukar untuk pertahanan Kuala Lumpur City. Kini dihadiahkan dengan gol pertama Manuel Ott pada malam ini. Di yang begitu baik, jadi begitu konsisten selepas menjadikan hat-trick tempoh hari. Peluang sekali lagi untuk pasukan Terengganu. Secara tiba-tiba Cici Kipre berjaya menanduk. Satu hantaran yang cukup sempurna untuk diberikan menerusi Nick Sharif. Jadi Terengganu boleh menuju ke bilik persalinan dengan satu kelegaan apabila mereka berjaya menggandakan kelebihan. Betul-betul di penghujung whistle permainan tamat di separuh masa pertama, Sayani. Ya, peluang sebentar tadi sebelum gol dijaringkan sepatutnya menjadi amaran pada pertahanan Kuala Lumpur City. Tetapi kini satu hantarannya begitu sempurna dari sebelah kanan ke Cece Kipre. Cece Kipre bergerak ke posisi yang paling tepat dan hantaran sempurna daripada Nick Sharif. Ya, ini sudah pasti mengecewakan buat Boyan Hodak, tetapi Nafuzi Zain akan gembira. Satu umpanan yang sememangnya secukup rasa dapat diberikan untuk Cece Kipre yang menanduk kencang bagi memberikan satu keputusan yang begitu positif untuk Terengganu. Mengakhiri saingan di babak pertama dengan angka 2-0. Yang membuka ruang untuk Syarul Nizam. Buat satu clearance. Akram Mahinan. Untuk pasukan KL City merapatkan jurang. Menerusi Romel Morales. Yang membuat satu tandukan ke belakang. Jadi satu hantaran yang cukup baik dari Akram Mahinan. Berjaya menemui Romel Morales untuk memberikan jaringan pertama untuk KL City. Kembali menghidupkan peluang mereka bagi cuba meraih mata dalam perlawanan ini, Sehani. Ya, Kuala Lumpur mempunyai satu mentaliti yang putus asa. Dan Romel di sini bijak menggunakan ketinggiannya. Kemungkinan Suhaimi boleh kekal berada dalam posisinya, ataupun jika dia nak keluar, dia perlu lebih awal, lebih tinggi. Di sini tepat kepada kepala Roman Morales daripada Akram Mahinan. Dan ya, game on untuk Kuala Lumpur City. Ya, apa mereka tidak diberikan ataupun tidak dapat mencipta banyak peluang di permulaan separuh masa kedua. Cuba mengambil masa dia ataupun Nasir Tembi sebenarnya naik ke atas. Adin, kanan yang baik dari Habib. Josue terpaksa membuat satu hantaran tinggi, dikejar oleh Hadin. Mungkinkah ini peluang terakhir untuk KL City? Masih lagi Hadin. Namun cemerlang di situ Hazam Azmi. Namun Josue datang lagi untuk KL City. Ott kepada Habib.
Dan akhirnya whistle panjang ditiupkan oleh pengadil, iaitu Muhammad Amirul Izwan, menandakan tamatnya perlawanan dari Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur.